Jadi agak lucu ya, tadi siang kita ketemu teman-teman hotelier di Bali. Padahal semua itu mikir mereka itu mau kesini mau menyepi. Jadi ke tempat yang gak banyak orang tahu, ke tempat yang mereka itu bisa aman liburan. Tetapi nyatanya kita ketemu hampir 5 teman di sini. Terus mereka kaget lah, lu ngapain di sini? Terus gue bilang juga, lu ngapain di sini? Lah, gue pengen menyendiri, ngapain lu kesini? Akhirnya liburan di pantai di Jimbaran sama liburan di Bukit Suke sama aja, orangnya itu-itu aja. Jadi gimana Ibu Tasya, hari ini tidurnya nyenyak? Enggak. Kenapa? Berisik banget. Jam 2:30. Iya, gue pikir cuma gue yang ngorok. Nanti tenda sebelah pun ngorok semua kayaknya ya. Tenda sini ngorok semua. Jadi gimana pengalaman Pak Billy untuk di Bukit Surga ini? Menyenangkan. I've been worse. Mino. No? Mino. No, apa? Not worse. This is... It's very nice, sangat enak, nikmat, tapi kemahnya itu terlalu dekat-dekat, jadi satu sama lain itu berisik banget, jadi gak bisa tidur. Padahal campingnya udah nikmat. Ada yang okay. Tidur di mobil. Gimana Pak? Hey guys, welcome to my channel, welcome to Indonesia, this is my country. Hai Mbak Ana, do you sleep well? Menyenangkan kalau kita glamping kayak gini, kita nggak perlu bikin api untuk masak karena ada colokan. Jadi kalau pagi-pagi kita akan pakai kompor listrik. Jadi bila kita bikin apa dengan whisky Jepang ini? Kopi dicampur dengan sedikit whisky untuk membangunkan semangat pagi. Ada kopi latte, ada black coffee. Ya, whiskynya udah ditunjukin kan? Ini